saya bertemu para pendaki. Saya telah sampai pos 2. Gimana bang? Aman bang? Aman ya pak? Gimana pak? Semangat pak ya? Gila, jiwanya jiwa muda ini. Umur boleh tua, jiwa muda. Siap. Oke, siap. Muda jiwa tua. Aduh. Ini baru pertama ini. Aman bang? Aman banget. Ya, siap mantap. Gila sih. Bakar terus ya. Oke. Aman ya. Aman. Sampai di pos 3 guys. Ini guys, ketemu lagi sama abang kita ini tadi. Ketemunya di base camp ini. Rupanya abang ini udah sampai di pos 3 ini. Mantap bang. Mantap. Mantap mbak. Tahu ya. Pos 3 ini guys. Ini pos 3. Sudung Dewo. 2375 MDPL. Oke guys. Ini pos 3 nya guys. Ya, siap. Enak mas ini mas, mandi mas. Ya segar nih mandi nih. Mantap. Waktunya mandi. Ya. Hey guys, kita telah sampai di tanjakan cinta ini guys. Guys, tanjakan cintanya guys. Oke guys, di bawah tadi guys. Itu tanjakan cinta ya guys. Kalau di atas ini tuh yang ke atasnya itu namanya tanjakan rindu. Tuh. Gila guys. Keren habis guys. Tuh. Dia naik sampai ke atas tuh. Di situ udah pada rame tuh di atas tuh. Udah pada yang ngopi-ngopi, yang ngobrol-ngobrol. Tuh kan. Guys. Guys, pemandangan di belakang saya itu guys, gila sih. Udah dapet tanjakan cinta, udah dapet tanjakan rindu, terus juga udah dapet pemandangan di belakang saya itu, gila sih. The best. Nih, bagi yang butuh refreshing, sekeluarga, ini bagus nih untuk rekomendasi nih. Pianya jalur waters. Terus juga treknya itu nggak terlalu nanjak gitu. Terus juga banyak bonusnya, banyak juga landainya kan. Tuh pas banget dah untuk rekomendasi healing refreshing lah. Satu keluarga ini bisa lah kalau memang ada anak umuran 10 tahun atau di atasnya gitu kan. Guys, terima kasih guys. Di sini aja guys sudah dapat karyawan tuh guys di belakang guys, belakang saya tuh. Tambah lagi di atasnya nanti. Oke ya, kita lanjut lagi nih guys.
Oke guys, jam 18.07 saya telah sampai di Sunset Camp Pelawangan 2500 penumpang.